Selamat siang jemaat Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi bersama saya Faisal untuk membawakan pengumuman-pengumuman yang ada untuk minggu-minggu ini. Oke, pertama-tama ingin saya mengucapkan selamat datang, welcome back Pastor Song. Thank you for sharing the word with us. We believe that everyone in here is building up their faith to do God's will in their lives. Thank you once again to Pastor Song who have given us the opportunity to hear the word of God. Dan untuk jemaat Tuhan kita hari ini, kita akan ada banyak kegiatan juga yang menarik dan luar biasa. Yang pertama, kita akan ada prospect meeting pada hari Jumat ini tanggal 7 Juni 2013. Kita acaranya kali ini kita akan menonton bioskop sama-sama, dan di Center Sibenying kita akan menonton film bersama-sama. Di situ kita akan layar tancapan bareng, di mana saudara semua diharapkan untuk bisa mengundang teman dan saudara atau rekan kerja untuk bisa datang bersama di acara yang luar biasa ini. Jadi sekali lagi hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 di Center Cibenying jam 6 sore ya. Don't miss it. Dan kemudian untuk berikutnya kita akan ada acara rapat guru sekolah minggu pada hari Minggu selesai kebaktian pada tanggal 9 Juni 2013. Sekali lagi, setelah kebaktian pada hari Minggu 9 Juni 2013 kita akan ada rapat sekolah minggu setelah kebaktian. Jadi untuk semua guru sekolah minggu, semua yang terlibat dan semuanya harap datang ke acara ini. Oke, okay, thank you guys. I'm ready to touch the stars in the sky. Jemaat Tuhan, pengumuman berikutnya kita adalah akan ada acara baptisan air pada tanggal 9 Juni 2013. Tepatnya di center, waktunya adalah setelah kebaktian minggu. Jadi bagi Anda yang sudah ikut DDT dan belum mendaftarkan diri, langsung aja datang untuk dibaptis air pada tanggal 9 Juni 2013. Daftarkan langsung ke sekretariat ke Saudari Lince. Dan kemudian berikutnya, jangan lupa kita juga punya acara misi trip ke Kalimantan Barat, Kolaboya, pada tanggal 15 sampai tanggal 25 Juni 2013. Dan orang-orang yang pergi sana sangat membutuhkan dukungan doa Anda, dukungan finansial Anda, dan dukungan perlengkapan-perlengkapan yang Anda bisa sumbangkan. Jadi segera hubungi Ibu Devi Sumarno bagi Anda yang ingin terlibat dalam doa, dalam finansial, dan dalam perlengkapan-perlengkapan yang saudara mau sumbangkan untuk anak-anak yang ada di Kalimantan Barat. Oke, okay, sekian dari saya. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu, selamat menikmati ibadah dan coffee break yang telah disediakan. Tuhan memberkati. Salam. There is